Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan ngebahas motor dari pabrikan Garputala lagi teman-teman. Udahlah langsung aja ya, si New Yamaha Lexi 2024. Karena ini ada yang lebih hot nih teman-teman. Kemarin kan di video sebelumnya ya, gue sudah menginformasikan bahwa untuk desainnya gambarannya akan seperti ini. Jadi motor tersebut atau gambar tersebut, penampakan tersebut ya teman-teman, itu adalah hasil digimod dari Motoblast. Seperti ini nih gambarnya gue tampilin ya teman-teman. Nah, terus di video sebelumnya gue juga menginformasikan bahwa perilisannya bakalan maju ke tanggal 12 Januari 2024, yang berarti itu besok hari Jumat teman-teman. Nah, kemarin ya, tanggal 10 Januari, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ternyata di akun resmi Yamahanya itu merilis teaser. Jadi teasernya itu yang gue tampilkan di awal tadi teman-teman, yang cuman kelihatan lampu doang. Terus di hari kedua, hari ini tanggal 11 Januari 2024, Yamaha merilis teaser keduanya nih untuk motor baru tersebut ya teman-teman, yang terlihat agak jauh ya, tapi kelihatan kayak full body gitu loh teman-teman. Sama ada kelihatan apa, siluet orang gitu ya. Sama ada kayak apa, arah gitu loh, arah yang berjalan ke atas gitu, seperti yang ada di video awal tadi. Nah, itu adalah kedua teaser dari motor terbarunya tersebut. Nah, emang bener itu Yamaha Lexi. Nah, di sini gue akan ngebahas si teaser tersebut ya teman-teman. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Oke, lanjut. Pertama kita ngebahas teaser yang pertama, yang cuman kelihatan lampunya doang ya teman-teman. Nah, di sini gue mencoba untuk mengedit dan meng-screenshot ya. Terus gue edit gambarnya supaya lebih terlihat lekukan-lekukannya. Soalnya kalau dari videonya itu gelap banget kan teman-teman. Jadi gue edit sedemikian rupa supaya terlihat nih teman-teman. Pada teaser yang pertama itu terlihat bagian lampu utamanya. Yang lampu utamanya itu beda banget sama Lexi yang sebelumnya teman-teman. Jadi desainnya itu lebih meruncing-runcing gitu ya, dan lebih pipih sesuai dengan terawangan sebelumnya. Terus ada tambahan lampu DRL yang mengalir dari bawah tengah ke atas, terus melipir ke samping teman-teman. Lalu di bagian atasnya ada lampu yang kalau kita duga itu adalah lampu sen ya teman-teman. Jadi kepotong oleh bodi gitu loh. Ini agak mirip seperti Vario 160 konsepnya teman-teman. Jadi lampu utama di bawah yang meruncing ke atas dan kepotong dulu nih sama bagian bodi, lalu ada sambungannya lagi itu berupa lampu sennya. Terus di bagian atas lampu utamanya itu ada beberapa coakan ya teman-teman. Jadi ada coak yang ke dalam gitu. Terus di atasnya lagi ada lagi coakan ke dalam gitu teman-teman. Tapi ada berbentuk kayak huruf V gitu ya ke bawah. Wah, ini makin sporty banget sih dasinya gue yakin teman-teman. Selanjutnya kita ke teaser yang kedua. Nah, teaser yang kedua juga sudah gue screenshot dan edit sedemikian rupa ya teman-teman, supaya lebih terlihat. Tapi ini udah maksimal banget ya teman-teman, atau guanya yang kurang bisa. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya emang kelihatan banget ya, bentuk dari motornya. Apalagi lampu DRL-nya itu yang paling kelihatan karena posisi nyala. Dan kita lihat juga di bagian atas ujungnya itu sepertinya benar teman-teman, yang teaser di pertama tadi yang gue bilang lampu sen sepertinya benar ya, karena di sini lebih kelihatan nih di teaser keduanya, dan benar terpisah dari bagian lampu utama. Selanjutnya yang paling terlihat itu adalah pada bagian windshield. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa windshield-nya masih pakai yang cembung ya teman-teman, bukan yang atasnya cekung. Jadi terawangan di sebelumnya ada kemungkinan salah ya teman-teman, masalah windshield-nya. Tapi untuk masalah yang coakan di bawah itu sepertinya benar, karena di teaser yang pertama itu benar-benar ada coakan kan. Nah, yang terlihat lagi itu ada di bagian stang. Stangnya terlihat seperti biasa aja. Terus spionnya juga seperti biasa aja teman-teman, seperti Yamaha Lexi yang sebelumnya. Dan selain itu nggak terlalu terlihat, cuman kelihatan siluet dari motornya aja. Sama ada gambar orang nih, gambar orangnya jadi ngalingin teman-teman.
Dan ada informasi tambahan kalau kita lihat di caption dari Instagram resmi Yamaha Indonesia pada yang ke teaser kedua ya teman-teman. Itu ada tulisan "This is the moment tomorrow." Jadi bisa artikan ya teman-teman, ini akan rilis besok tanggal 12 Januari 2024 bersamaan dengan meeting akbar atau meeting besar dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Jadi kita tunggu aja update selanjutnya besok. Kita lihat bersama-sama ya teman-teman, apakah ini adalah new Yamaha Lexi 2024 atau malah beda? Beda produk gitu ya teman-teman, atau produk baru maksud gue. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau menurut gue pribadi sih ini bener new Yamaha Lexi 2024 ya teman-teman. Tapi masalahnya ini menurut gue facelift. Cuman berubah dari bagian tengah sampai ke depan. Jadi bagian tengah sampai ke belakang itu masih sama. Gak ada perubahan. Jadi gue inget ke ini ya. New Yamaha R25 dan new Yamaha MT25. Itu masalahnya atau case-nya sama teman-teman. Cuman dari tengah ke depan yang berubah. Dari tengah ke belakang masih sama. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe sama nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, follow juga dong Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video sepeda roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.